kebetulan niki ya laris. Saya kan jenengan dua ide kebetulan teman niki. Saya ngawal. Enten kerajaan. Penasaran. Penasaran. Yen pun tahu ngerti rajane sapa ngono. Dereng. Oh dereng. Yen percaya. Mboten. Oh mboten. Lah kok total nang kene. Niki kan tenan enten penonton kan. Oh enten penonton nggih. Kados sene. Bu, iki anggotane iki anggotane iki nggih. Iki Pak Jare. Kita Pak, kita Pak. Pak Jare, Pak. Pak Jare nggih. Pak Jare. Iki anggotan. Nih, bukan iki Sekdes. Oh, bukan. Dulur. Asmane sinten? Pramono. Pramono. Namono. Namono. Jenengan jenengan wingi nganu melu dadi abdi ngoten. Bayare piro? Lapusi, bojomu omong ora tak cucu kok abdi beda. Demau kula. Lah klambine sing pundi? Dikai. Jare tuku dhewe. Beli ora ame. Beli. Regane piro? Piro? Kalau kalau lamu ngopo 1 juta murah. Kok sugemen kowe 1 juta murah. Ala gue murah wong kawon. Sik, kula tatekoni Pak Namono. Pas jenengan napa niku? Dijai niku sing ngejai sapa? Karep kula piyambak. Hah? Kula piyambak. Oh, karepe jenengan dhewe. Lah kok jenengan duwe karep terus daftare jenengan nang endi? Ya tak rikun niku. Maune ngoten kan. Ya pripun-pripun? Kan kerja. Hah? Tomot kerja to? Bangunan iku. Oh, kerja nang bangunan iki. Niki sing gawe jenengan? Tukang. Nggih, nek melu oleh orang. Oh, nek melu oleh ora. Oleh wae. Oleh wae. Ning tuku seragam ngono. Lho jare 1 juta. Maune dalan niku, Pak. Niki minimal pun. Oh, terus melu. Nggih, padha kira kula diparingi niku. Oh, diparingi niku. Terus di dikai bayaran kok. Oh, mboten enten janji niku mboten. Oh, mboten enten. Mboten enten janji sak. Jenengan yo percaya nek kuwi kerajaan tenanan ngono. Nggih, Pak, ini wong kang komen mesti mau wong wingking lah gambine ngono. Mboten, maune yo percaya. Nggih, percaya nggih. Nggih, sak wong Jawa. Wong Jawa. Karo si Totok niku kenal. Nggih. Raja Totok niku. Nggih semenjak teng mriki niku. Oh, kenal teng mriki. Niku duwite nggih saking Totok niku. Mboten. Kali gambine anggota ngoten ning karone kepiang karo Pak Totok niku nuwun sewu. Ambil cepet gaji bangunan pripun monggo. Oh, ben cepet dadi bangunan pripun terus dorunan. Sekedar gede urunan. Terus jenengan jual melu urunan. Jangan kau betul nanti tarik uang keluar. Betul nanti tarik. Nah, terus jenengan ngopo? Oh, nukang batu. Terus jadi ditandani. Terus jenengan dadi apa? Patih apa? Menteri urusan bangunan. Terus sampe ini jadi menteri urusan bangunan kaya jadi menteri PUPR kok Pak Basuki malah. Abri pun. Ini kira jane. Jenengan pamur lagi. Ya. Sekdes sapa? Panjenengan. Nek lemah-lemah sinten iki? Iki kagungane Pak Kemawan. Sopo? Kemawan Musin. Sopo? Mantan cari. Oh, mantan cari. Disewa ngoten. Mboten paham nek disewa napa di kon dibangke mboten paham. Oh, lha pas ngedeke bangunan niku ya ngomong karo desa apa ora? Mboten. Nek niku wawone terne badhe ndamel napa? Gedung olahraga kali awalnya nggak gedung olahraga terus ya ini kok akhirnya terus kata sih jadi saat ini sing duwe lemah niki nang endi pacari kalau wingi pun teng mriki pun dalem mriki oh omahe teng mriki nggih omahe teng mriki lha niku kan niku dalem ya tengah kan niku sing dalem asli oh dalem asli ne oh gawe olahraga terus nang kene lha saat ini pun ngobrol-ngobrol dengar dadek ki apa daerah kita ini dari kerajaan ini ngajak ngabusi ini gawe piknik setuju lah? Iya, setuju kok janji jenengan Menteri PUPR penjagaan Pak Bas ya? Penjagaan penjagaan? Ya kan jalan-jalan ini kan main rame ini kan ini jenengan mungkin kudu dibangun mulai toh tiga ikon blok Menteri PUPR jenengan makan bapak ini belum betul apa-apa iki rajane iki patihe wis apa-apa. Apa ditulis nang kono to? Legender no. Aja legender, legender. Ya. Kono ditulis.
ini keraja-rajaan ngono. Keraja-rajaan. Terus engko sapa sing dadi raja sapa wae entuk? Foto mbayar. Dadi pendapatan desa wisata to malan. Wah, saiki sak donya kenal kabeh. Jenengan terkenal lho sakniki. Jenengan iki. Wah, terkenal sakniki. Wah, Pak Namono. Seragame disewake nggo foto. Mbah, sewake nggo foto. Sakniki seragame teng pundi? Cita istrinya. Cita istrinya. Cita polisi kok istrinya. Iya. Ya, dalam mereka ya. Ini batu prasastinya Pak Bro. Yang mereka sengaja buat. Dari Bruno. Apa nih? Patunya. Patu tenanan. Patu tenanan. Dari Bruno. Ini melakukannya jongkok enggak sini? Ini buat klip apa enggak sih? Hah? Ini buat klip. Wah, oh, ala. Yo niat ya. Ingat gak bahasa Jawa? Oke, bahasa Jawanya itu real ya. Berarti kan berarti ditatahkan. Iya, iya, iya. Jadi rajane jenengan gelem ora? Ala tenane. Mun karo wong adat mung adat mawon. Jenengan niku sing gawe niku. Sing gawe napa? Boto-boto niku. Masang. Nggih, sing masang jenengan. Aku mlirot-mlirot. Betul wae iki kan belum jadi. Niku nek jenengan gawe ne apik niku wae jenengan iso dadi menteri PUPR. Kerajaan gantene Pak Basuki malah. Saingan karo Pak Basuki. Apa ya? Apa? Kan keraton juga di sini ada terus di Jawa Tengah. Enggak, kalau keraton di Jawa Tengah banyak. Pajang yang ada di nanti Sukoharjo ada, nggak apa-apa. Dimak itu ya, Dimak yang di Demak itu ya, Dimak Binangun atau apa namanya, Binangun Dimak atau apa, itu ada, masih hidup. Lalu kemarin Jipang ya, yang ada di Blora ada, aktenya ada, di Kendal ada, aktenya ada, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kalau kemudian membuat semacam ini dengan menipu. Penipuannya enggak boleh. Umpama dijanjikan sesuatu, umpama kemudian mau dibayar berapa katanya? 100 US dollar sampai 200 nanti gajian. Terus kemudian mau ngambil duit dari mana? Yang tipu-tipu enggak boleh. Maksud saya kalau memang tidak ada situs yang beneran, enggak usah. Maka saya sampaikan, kalau yang mau jadi raja, mendirikan kerajaan, ambil izin pemerintah dulu. Ini kan enggak pakai izin. Ada juga ada teman-teman wartawan nanya, Pak Ganjar bisa menjamin enggak? Enggak ada lagi, enggak bisa. Long ini turu terus ngimpi ketemu Demit sesuk gawe kerajaan ya iso kok. Tangi turu ngulat terus gawe kerajaan juga bisa. Makanya saya bilang, masyarakat hati-hati jangan mudah tertipu. Ciri-cirinya nipunya apa? Mesti janjinya muluk-muluk. Ya, pasti sesuatunya itu tidak masuk di akal. Gitu. Kecuali di sini dulu pernah ada situsnya, boleh. Diurut-urut ada turunannya, boleh. Matur sama Pak Sekda Purworejo, Pak, kami punya temuan situs ini. Ini urut-urutannya dan saya keturunannya. Oh, mungkin malah kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan akan bantu. Gitu. Jadi yang penting masyarakat hati-hati, jangan sampai tertipu. Tiba-tiba Pentagon di bawah kerajaan Cinggurung Dadi ini yang bangun ini menteri PU-nya ya kan terus pikir masa orang mau percaya, nah kita jangan mudah percaya. Kalau nggak salah waktu mau izin nggak dikasih kan, nggak ada dari desa, nggak ada dari kepolisian, nggak ada, jadi nggak ada. Jadi akhirnya apa, saya hanya berpikir saat itu ini karena apa, lucu-lucuan boleh. Makanya ini sayang ya kalau nanti boleh malah ini jadikan aja tempat desa wisata. Ex kerajaan, apa jenenge Pak? Keraton Agung Sejagat. Ngeri toh. Kalau saya usulnya bukan ex keraton, ex keraja-rajaan. Jadi karena rajanya raja. Bukan beneran ya. Nggih, nanti di sini dibangun yang bagus, kasih singgasana, orang yang datang nanti bisa jadi raja, foto bayar. Setuju toh? Malah desa untuk duit. Terus nanti setiap sekian bulan ada parade. Ya, festival, orang naik kuda jadi tontonan, tambah budayanya, tambah kulinernya, nanti ngiringi, jadi pertunjukan. Sudah nih, desanya udah terlanjur terkenal loh. Sampean saat ini terkenal di Kalau pemerintah daerah harusnya gimana Pak? Kan harusnya terdeteksi lebih awal supaya tidak ada. Ini terdeteksi dari awal, terdeteksi ada kok. Cuma nanti eleknya ra gelem. Terus kemudian nekat.
rakyat saja dari video-video yang dikirim ke saya, rakyatnya aja menikmati kan nonton, lu asik. Hmm. Ada pakai baju, dikiranya apa? Festival, pawai. Maka saya sampaikan di IG saya, ratusan ribu viewernya. Dan lalu saya tanya hanya begini, kalau Anda lihat video ini, apa yang ada di pikiran Anda? Sunatan, Pak. Festival, pitulasan. Jadi nggak ada, keraton, kerajaan nggak ada. Maka rakyat pun sebenarnya sudah cerdas melihat seperti itu, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sebenarnya. Saya sih melihatnya justru dari potensi wisata. Saya datang ke sini hanya melihat, katanya kok rame. Sampai kemarin ada yang dari sini itu ngirim foto-foto orang jualan. Loh ini kan bagus toh. Berarti sudah dipromokan oleh teman-teman media yang hari ini. Semua tahu sekarang. Nah, kalau sudah jadi tahu yang sepertinya ada potensi, diajak rembukan aja. Soal nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti pindah aja keratonnya sebelah. Pas staff saya menyampaikan, Pak, Bapak ada DM lho, Pak, tolong dibaca. Ya. Pas saya baca, wih, fotonya kok sang ratu. Mendedek malu. Loh di DM ratu gimana? Ratu sejagat lagi ya, Pak ya? Nah, di DM. Ternyata setelah baca ya, jangan dipolitisasi, jangan dikriminalisasi bahasanya. Minta bantuan ke Pak Ginanjar. Lah mungkin bukan Ganjar. Tapi ya, ya tak kobreknya tak bales, Mbak. Kemudian saya bales, apakah Anda istrinya Pak Toto? Gitu, kan beritanya gitu. Apakah ada pungutan? Terus motif Anda apa? Belum dijawab, siang-siang saya nonton TV. Sudah pakai baju biru nangis-nangis di Polda, ya wes ra kejawab itu DM terakhir. Komen-komennya di sini tuh luar biasa. Luar biasanya apa? Hampir semua, maaf ya maaf, menertawakan. Jadi artinya tidak seserius itu. Maka dibikin seneng aja. Ini keraton garis lucu. Oh ya. Ini kolam pemandian. Oh, pemandian ikan. Pemandian ikan. Kalau ini apa? Oh, no, ya.